Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Farida FR. Jadi kali ini aku bakalan ngomongin atau ngasih tahu kalian tentang skincare rutin mingguan aku. Jadi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu Ertos Facial Treatment. Kemudian ada yang pertama aku itu basuh apa namanya? Bersihin muka, yaitu facial treatment. Ini adalah skincare mingguan aku untuk membersihkan muka. Ini enak banget karena ini ada aplikatornya. Seperti ini membersihkan banget muka aku. Jadi ini jadi mingguan aku. Nah, setelah aku bersihin muka pakai Ertos Facial Treatment, aku biasanya maskernya juga pakai masker jerawat Ertos juga. Ini masker Ertos. Jadi aku biasanya setelah pakai facial treatment dari Ertos itu, aku langsung pakai si masker anti acne, masker dari Ertos juga. Ini enak. Memang ini cocok banget buat kalian yang berkulit berjerawat dan kulit yang berminyak. Jadi ini caranya tinggal dituangkan aja dalam wadah, kemudian dikasih air atau enggak pakai air mawar. Air mawar itu lebih bekerja. Terus kemudian aplikasikan ke muka dengan menggunakan brush atau apapun itu, pakai tangan juga. Terus diamkan selama 15-20 menit. Kemudian bilas dengan air. Sudah, itu udah buat bikin muka kita itu tambah halus, pori-porinya juga kecil, dan buat jerawat kita itu kering. Nah ya, aku suka banget sama ini. Oh ya, untuk reviewnya aku bakalan buat video review tentang dua produk ini di beda video. Jadi kalian yang mau nonton setelah nonton video ini bisa langsung nonton video selanjutnya ya. Lanjut saja, setelah aku maskeran dan cuci, aku pakai Wardah White Secret ini. Jadi aku ini dipakai buat mingguan aja, karena apa ya, karena ini memang di daerah aku susah banget dapatnya dan harus ke kota dan sekitar 92 jam. Jadi aku buat ini untuk mingguan. Jadi setelah aku pakai masker tadi, aku aplikasikan Wardah White Secret ini. Jadi essence ini bikin kulit kita tambah halus. Aku biasanya pakai kalau pagi dan malam. Jadi setiap minggu itu, setiap mingguan, pokoknya satu minggu sekali aku pakai ini setiap pagi atau enggak malam gitu. Lanjut untuk maskernya, aku sebenarnya ada pakai dua masker untuk mingguan, yaitu yang kedua yaitu Skin Food. Yang kedua aku pakai maskernya Skin Food. Ini baunya mana dah? Baunya enak banget, kayak rempah-rempah itu kayak, tapi aku rasanya ada sugarnya. Nah, lihat coba dilihat ya. Seperti ini. Aku udah pakai ini. Jadi bisa di-scrub. Jadi buat kalian yang punya kulit yang kasar bisa pakai masker ini sekalian di-scrub. Soalnya ini bisa mengangkat kulit-kulit mati pada wajah kita. Ini aku suka banget karena ini selain wanginya enak banget, terus ini juga mampu membuat kulit kita tambah halus, juga memudarkan bekas jerawat. Nah, selanjutnya kalau bagian bibir, aku biasanya pakai Ilse ini lip balm. Aku lip balm, biasanya aku scrub bibir setiap satu minggu sekali itu pakai lip balm ini. Kemudian aku biasanya pakai ini, dituangkan ke wadah, kemudian dicampur dengan si apa, gula pasir. Ya, gula pasir lah untuk nyekrap. Jadi butiran-butiran pasir itu bisa mengangkat kulit-kulit kering yang ada di bibir kita. Itu. Yap, itu dia. Itu dia skincare rutin mingguan aku. Jadi buat kalian yang
suka video ini jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga. Tinggalkan komen di bawah jika kalian pengen dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Ya, dan jangan lupa tonton video selanjutnya yaitu tentang review facial treatment dan masker acne. Jadi ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.